Sekumpulan 6 pendaki wanita bakal menggalas cabaran mendaki salah satu gunung tertinggi di 7 benua, Gunung Elbrus di Rusia sempena menyambut kemerdekaan pada bulan Ogos tahun ini. Projek Kembara Sri Kandi prihatin oleh Persatuan Kembara Negara dengan kerjasama Puteri UMNO Malaysia berhasrat dengan misi pendakian ini dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Datuk Mas Ermiyati Samsudin memberitahu kempen sebegini adalah untuk mempromosikan gaya hidup sihat melalui aktiviti luar dan lasak. Selain itu, bertujuan untuk mengumpul dana bagi membantu organisasi seperti Majlis Kanser Negara Makna, Persatuan Kebajikan Barah Payudara serta Rumah Pemulihan dan Pelindungan Darurwardah. Dan ianya sebagai projek kempen Kembara Sri Kandi Prihatin oleh Persatuan Kembara Negara dengan kerjasama Pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang berhasrat untuk membawa semangat perubahan positif dalam kehidupan rakyat Malaysia, khususnya untuk anak muda Malaysia. Ini juga adalah sebagai simbolik untuk kita mengumpulkan wanita pelbagai latar belakang, dan sebagaimana yang sedia maklum, kita ada different background dari segi keluarga, pendidikan dan juga pelbagainya. Dan ada antara peserta yang pergi ke Gunung Elbrus ini adalah seorang cancer survivor, breast cancer. Dan ini kenapa kita buat ini adalah untuk memberikan semangat kepada wanita di luar sana, walau apapun dugaan ataupun cabaran yang mendatang, kita haruslah tabah dalam menghadapi dugaan ini. Dan kempen ini juga menekankan peranan wanita dalam sebuah negara, selain daripada menjadi sumber inspirasi kepada rakyat Malaysia dan juga rakyat luar seluruh dunia, bahawa cabaran seperti kanser ataupun krisis hidup tidak menghalang seseorang daripada menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat ataupun negara. Ini bukannya maksudnya kali pertama ataupun kali terakhir kolaborasi, sebab lepas ni ada banyak. Saya tengok apabila kita cakap tentang soal sokan, lasak ataupun kembara ni, ramai rupanya anak muda, especially wanita muda yang teruja untuk ni. Dan saya harap lepas ini ada lagi. Dan the next project itu adalah untuk diving wanita beramai-ramai pada bulan 10 nanti di Pulau Bidung. Dan itu pun saya dah bagi tahu dekat dalam grup bahawa kita nak invite lebih ramai lagi wanita. Dan just a part, ini hanya permulaan, Tan Sri. Penyerahan bendera kontijen telah disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada pengarah kempen Kembara Sri Kandi Prihatin di Menara Dato' On PWTC. 6 peserta wanita yang menyertai misi pendakian gunung tersebut ialah Nurul Huda Syamsuddin, Nir Azmin Adnan, Fairul Asmaini Muhammad Pilus, Ummu Farah Haida Zulkifli, Fazilah Abdul Manan dan seorang bekas pesakit kanser payudara, Rini Aziz.